Guys, hari ini kita spesial banget karena boleh kedatangan sebuah unit sepeda yang konon katanya goib dan hanya diproduksi 100 unit aja di Indonesia dengan warna goldy ini. Langsung saja kita kupas, kita tanya Bro Edric. Bro, kita bahas bagaimana dulu ini, Bro? Mulai dari mana ya? Kita mulai kokpit dulu kali ya. Okay, sure. Alright, guys. Ini adalah Element Pikes dengan kecepatan 6 speed ya tentunya. 6 speed. Nah, Bro, ini sudah ada shifternya dari sebelah kiri ini adalah untuk external gearnya, sebelah kanan ini untuk internal gearnya, Bro. Jadi external gearnya ini ada 2 gear dan internalnya ini ada 3 gear. Jadi 2x3 itu 6 speed ya, Bro. Nah, okay. Selanjutnya kita ke ini sih masih standar di bagian depan. Layaknya sepeda lah, Bro ya. Iya, ini masih standar. Kita ada U-brake-nya juga masih standar. Kebetulan ini hinge-nya juga ya. Ini jepitannya ini juga masih standar, namanya hinge ya kalau nggak salah ya. Yes, oke. Okay. Kita lanjut ke chainring. Chainring. Okay. Nah, chainring-nya ini kebetulan juga sudah saya upgrade sih. Aslinya itu dari pabrikannya itu 48T, upgrade ke 53T. Pada saat upgrade, katanya rantainya kependekan, jadi juga ganti rantai KMC. Ini sebenarnya bukan part bawaan asli lagi, Bro ya, tapi sudah di upgrade ya. Yes, yang di upgrade ini adalah chainring, rantai sama, oh ya kebetulan pedalnya juga udah di upgrade, jadi yang tipe bearing ya, quick release bearing ya. Nextnya, Bro, setelah ini kita upgrade, di sini juga isi wheelnya kita masih standar ya, masih standar. Belakangnya hubnya juga pakai masih standar ya, Stormy Archer. Nah, ini kebetulan yang Element Pikes Gen 2 ini itu ada kelebihannya, yaitu dia sudah mendapatkan chain pusher, Bro. Chain pusher ini ya. Untuk memindahkan eksternal gearnya dari yang kecil ke yang besar gitu. Jadi shiftingnya itu benar-benar smooth ya, Bro ya, nggak ada bunyi kasar tek-tek-tek itu ya? Ya betul. Kebetulan ini shifternya juga dari Pikes ya, ada merek Pikesnya. Saya ngerasain juga okay ya, shiftingnya itu perpindahan giginya juga smooth ya tentunya. Nah, ini juga saya juga baru tahu untuk internal gear ini ketika kita mengganti gigi, mengganti dari 1 ke 2 atau ke 3, itu pada saat kita mengganti gigi itu kita tidak boleh sambil goes, Bro. Oh, gitu. Ya, tidak seperti external gear. Kalau external gear itu kan kita pas dari saat cetek ganti gigi itu harus digoes. Nah, kebetulan internal gear ini nggak boleh. Oh. Saya juga baru tahu, jadi ketika kita ganti gigi itu pedalnya harus diem dulu. Kita sudah ganti, baru kita goes, nah dia sudah mulai masuk gigi berikutnya gitu loh. Ya, jadi itu perbedaan fungsi external gear dengan internal gear ya, yes, Bro ya. Betul. Ini keren banget lah sepedanya. Lanjut, Bro. Terus kita juga dapat saddle original. Ya, saddlenya dari Luce. Saddle ini memang modelnya keren ya. Kayaknya empuk nih, Bro ya, kalau untuk kita dudukin ya. Meskipun kesannya ini tipis banget dan flat banget ya, tapi yes. Yes. Ini sangat mirip juga dari brand yang terkenal juga sih. Yeah. Nah, tapi saya cobain kemarin pakai ya, itu memang agak kurang nyaman sih. Nyaman ya? Oh, ya, okay. Agak kurang nyaman di saya. Kan memang kita punya tekstur tubuh kita beda-beda ya. Menurut saya kayaknya kurang nyaman. Nggak tahu mau yang lebih lebar atau yang lebih kecil gitu. Okay. Ya, nanti kita coba ganti kalau ada kesempatan, kita coba cari yang enak ya. Okay, selanjutnya. Oh ya, Bro, ini lampu LED-nya memang bawaan dari pabriknya atau gimana, Bro? Enggak, lampunya itu saya beli terpisah. Beli terpisah ya, okay. Bobotnya berapa nih, Bro? Menurut Bro? Bobotnya ini kurang lebih 12 sampai 13 kilo aja 13 sih. 13 kilo ya, tuh. Ya. Meringan lah sebenarnya, enggak berat-berat. Dan ini adalah salah satu Indonesia most wanted folding bike. Okay, teman-teman, itu dia spesifikasi dari folding bike ini. Nah, nggak sah kalau misalnya kita nggak test ride ya, Bro ya. Yes, tentu. Oke, jadi sekarang kita akan test ride dulu, Bro ya. Okay.
Oke bro, nah tadi udah test ride nih bro ya. Gimana nih bro, kesannya bro setelah test ride menggunakan sepeda yang katanya hanya diproduksi 100 unit aja di Indonesia bro? Oke bro, ini folding bike ini rasanya nyaman ya bro ya. Aman, rasanya nyaman, terus dari sepedanya sendiri ya, dari spek sepedanya, dari lipatannya ini itu tidak ada yang bunyi-bunyi gitu loh. Ah, semuanya steady, rigid ya. Iya, jadi begitu kamu tambah speed apa juga enak gitu loh. Walaupun bannya kecil ya, cuma 16 in, tetapi kita bisa mencapai speed yang kurang lebih ya 25-27 gitu loh. Memang ini kelebihan dari internal gear ya, saya rasa ya. Iya, jadi dibawa lama-lama pun nyaman aja gitu bro ya. Yes, okay. Buat jarak jauh mungkin saya rasa paling ya kita cukup ganti sadelnya. Untuk hand gripnya juga udah oke. Okay. Jadi ini udah aerodinamis banget ya bro ya? Yes, yes. Lainnya juga oke saya rasa. Oke. Sekarang ini bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih guys. Harganya bro. Harganya. Berapa bro? Ini harganya kebetulan puji Tuhan kita punya relasi sama teman-teman dan kita kemarin dapat di Jakarta itu masih harga normal ya. Harga normal. Iya, harga normal. Kalau kita compare sama salah satu produksi dari UK itu tentu saja berkali-kali lipat. Ya. Ini kebetulan kemarin kita dapatnya di harga 8.500, bro. 8.500, guys. 8.500 untuk Element Pikes Gen 2 tentunya. Oke guys, jadi tadi ini harganya 8.500.000. Buat kalian yang hobi goes dan tertarik dengan tipe folding bike seperti ini, sepeda ini sangat rekomendasi banget ya buat kalian karena dia bisa dilipat menjadi 3 bagian dan tentunya ini ringan banget, gampang dibawa kemana-mana. Kalian tinggal masukkan ke bagasi mobil dan kalian tinggal cari di mana spot terbaik untuk kalian bersepeda. Oke, aku Andre. Saya Jonathan. Sampai jumpa.